Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudirman RSDS Kebumen turut berpartisipasi dalam event Kebumen International Expo KIE 2022 yang berlangsung hingga 2 Juli 2022 mendatang. Di stan KIE yang berada di Blok 55 kelas VVIP, RSDS Kebumen memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Direktur RSUD Dr. Sudirman Kebumen, Dr. Widodo Prihantoro menjelaskan, di stand ini ada beberapa layanan kesehatan yang diberikan kepada pengunjung KIE, mulai dari layanan dokter spesialis, konsultasi, hingga pemeriksaan USG secara gratis. Sedangkan untuk syaratnya, masyarakat cukup menyodorkan KTP dan mengisi buku tamu. Untuk waktu layanan, masyarakat akan dilayani mulai pukul 8 pagi hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk jadwal pelayanan bisa dilihat di website atau media sosial RSDS Kebumen. Menurut Dr. Widodo, antusias masyarakat melakukan pemeriksaan di stan RSDS di event KIE cukup tinggi. Terbukti sekitar 80 orang masyarakat memeriksakan kesehatan setiap harinya. Di stan kami yaitu layanan untuk khususnya untuk layanan pada dokter spesialis yang ada. Layanan USG, kandungan kebidanan, kemudian layanan dokter mata, layanan dokter saraf, kemudian layanan dokter THT, layanan dokter rehabedik, kemudian layanan laboratorium, dan masih ada beberapa layanan yang lain. Layanan laboratorium itu pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan asam urat. Dan semuanya layanan adalah gratis untuk masyarakat. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.